Kemangan. Emang kemarin kan Vicky sudah datang nih. Dari Kalinanya sendiri sudah menemui Bapak langsung belum? Kalau belum sama sekali belum. Kalau yang kemarin datang aja kan nggak turun dari mobil. Maksud poinnya artinya keluarga atau bapak khususnya merestui acara apa niatan pernikahan ini. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya bahwasanya papa saya nggak pernah menghalangi orang mau ibadah. Intinya kan dia mau ibadah, mau bener, bukan mau ini kan, bukan mau apa? Mau yang enggak gitu kan. Justru ya udah, enggak apa-apa gitu. Cuman posisinya kan ya kalau emang mau serius ya udah seriusin gitu. Kalau misalnya bercanda-bercanda begini kan timbulnya ntar emosi lagi kayak gitu. Jadi kasihan papa lah, maksudnya papa juga lagi masa penyembuhan, dia juga lagi masih batuknya masih ada, maksudnya juga bersin-bersin, beberapa teman-teman juga dengar dia kan papa juga masih belum pulih banget kayak gitu. Tapi kan buat ya nurutin anaknya maunya kayak gimana kan ya coba ditunggu seharian nggak datang gitu. Jadi ya kalau dia punya itikad baik kita juga membalaskan itikad baik, tapi kan sampai sekarang nggak ada kabar juga bingung. Tapi ada keinginan khusus keluarga ya, Vicky. Kalau masalah kecewa sih, enggak ada satu kecewa, cuman ya kalau setidaknya kabarin lah. Kalau misalnya ya teman-teman juga kan nunggu kasihan nih lama banget gitu kan. Kalau saya sih enggak jadi masalah, cuma yang masalahnya kan papa saya mau istirahat, tiba-tiba kebangun, udah datang belum? Udah datang belum? Udah papa tidur aja lah saya bilang. Ya Bang, kemarin sempat habis fitting kan Kalina meminta maaf pada Bapak. Nah, nonton juga enggak sih masuk lihat apa tahu enggak sih? Enggak tahu. Bapak ngikutin beritanya Kalina sendiri enggak? Dia nggak pernah ngeliat-ngeliat, maksudnya nggak mau nontonnya kayak gitu, nggak usah lah. Kalau emang mau minta maaf, mau datang ke sini, datang aja sebagai anak lah. Tapi sempat ngomongin rasa kerinduan nggak sih terhadap Kalina sendiri, Bapak? Kalau Bapak saya sih sering nanya ke saya, apa kabar empok lu? Apa kabar empok lu? Kayak gitu kan. Maksudnya, cuma sebatas nanya aja gitu, nanya maksudnya update. Apa update-nya di status Instagramnya atau lagi apa kan cuma nanya aja. Cuman kalau saya kan, maksudnya kan ya tetep lah namanya orang tuh nanyain anaknya kayak gimana ada. Jadi di pernikahan nanti Mas Bayu datang? Apanya? Di pernikahan nanti Mas Bayu hadir? Kalau saya sih kalau emang dipinta untuk hadir, saya hadir. Kalau misalnya pun tidak, ya tidak. Namanya orang undang, kita kadang dosa. Kalau kita kalau orang undang, kita nggak datang, ya saya dosa. Kalau misalnya saya nggak diundang, saya datang. Ya nyeloncong namanya, kalau udah tahu gimana, gitu. Mas, belum ada kata-kata itu, belum ada kata undangan, belum ada kata-kata suruh datang atau kayak gimana. Saya ngurusin ini dulu deh, mau datang apa enggak, intinya itu kan saya juga harus apa namanya, harus mengesampingkan pekerjaan saya segala macam. Tapi kan maksud saya kita udah ngebelain buat keluarga, buat dia, cobalah hargain lah kayak gitu. Jangan dibilang ntar khawatirnya ada kata-kata kemarin lu gua pura-pura, sekarang gua pura-pura, janganlah. Bokap juga kan mau ngurusin, cuma karena kan terkendala, emang dia sakit. Sakit juga bukan ngada-ngada kok. Kayak gitu. Kalau emang mau hasilnya segala macam, ada hasilnya bisa kasih unjuk. Cuma kan capek, udah berapa kali saya kasih unjuk teman-teman juga gitu. Kayak gitu. Kalau minta jadi wali kan? Ya tergantung dari permintaan anaknya juga nggak datang, bingung. Nggak, artinya secara pribadi siap ya? Ya kalau misalnya emang, kalau emang dia mau ya kenapa enggak gitu, anaknya aja nggak datang gitu. Cuma ya sudah, semakin banyak saya berkomentar semakin melindur gitu. Jadi anaknya deh kayak gimana aja dulu gitu ya. Iya. Anaknya dulu gitu kan. Kita ngomong dulu sebagai keluarga, sebagai orang datang layaknya. Kayak gimana ya? Namanya orang lamar gimana sih? Nemuin bapaknya dulu. Iya, ngelamar gitu kan ya. Orang toh kemarin dia lamaran kita ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, bilangnya katanya keluarga aku nggak ada yang, kita juga nggak tahu dia lamaran, satu. Kedua katanya, iya tantanya datang yang aku aja tante angkat aku loh. Kan dia juga punya tante dari keluarganya. Kayak gitu loh, maksudnya ya dan terlalu ngada-ngada deh, ini acara sakral, acaranya dihadap. Maksudnya acaranya bener-bener duduk nikah dengan sakral gitu loh, maksudnya. Ya ngeri sih, kalau saya sih merinding gitu ya, tapi ya ya kalau dia juga berpengalaman sih berkali-kali juga mungkin biasa kan, tapi ya kalau saya sih ditinggal dari anaknya aja, dari orangnya aja gitu. Jadi kalau nanya ke saya atau nanya ke papa saya juga pasti bingung jawabnya gitu, karena dari sendiri dia mau datang sebenarnya sih bukan hari ini aja sebenarnya, dia mau datang dari minggu lalu juga, dia juga dia mau datang gitu kan. Nah, terus nggak ada kabar tiba-tiba, nah terus tiba-tiba ngabarin mau datang tapi nggak ada kabar lagi kayak gitu kan ya, bingung tadi kan sebelum